Hai semuanya, balik lagi dengan Natasha di episode Life in Korea. Hari ini aku mau ngajak kalian ke salah satu restoran favorit aku pas tinggal di Korea. Namanya tuh Dongdaemun Malatang and Hwokkwo. Jadi dia tuh kayak khas-khas China gitu, malatang. Tapi ini malatangnya enak banget. Menurut aku, dari semua malatang yang pernah aku coba di Korea, gak ada yang ngalahin sih tempat malatang ini. Bahkan yang aku coba di Indonesia pun, malatangnya gak ada yang ngalahin di tempat ini. Jadi, yuk kita pergi mukbang. Jadi ini guys, restorannya lokasinya ada di Sindang Station, exit 5, terus kalian tinggal lurus aja, ketemu. Tapi karena katanya pada belum lapar, jadinya kita mau ke arah apartemen aku yang dulu-dulu. Terus mau belanja Olive yang dulu gitu. Jadi nanti balik lagi dia ke situ. Itu guys, apartemenku yang dulu ada di lantai 3, sekitaran situ tuh kayaknya. Kamar aku dulu nih yang ini kayaknya. Ini tuh Ethnic Patch favorit aku. Dia gak terlalu mahal dan bagus banget. Ada yang gede juga dan ada yang honey juga. Tapi yang bersama sih semuanya, aku biasa pakai yang ini. Ini aku punya yang ungu guys. Terus ini foundationnya, ini bagus banget sebenarnya. Aku pernah cobain sampelnya. Lihat harganya di sini cuman segini guys, lagi diskon. Di Indo 600 ribuan. Ini kuku palsu favorit sini, cantik-cantik banget. Harganya juga cantik sih guys. Lihat deh, cakep banget. Ini juga ada yang di bawah. Cakep banget. Ini ada contoh-contohnya kayaknya. Demen banget kesini tuh ada cat rambut gini loh guys. Aku tuh pernah pakai yang warna ini kalau nggak salah, terus aku campurin sama yang ash. Nah, cuman ini agak kering sih emang di rambut aku. Cuman ini warnanya cantik-cantik, lihat deh. Kalau di Indo tuh kayak mahal banget, sedangkan di sini kalian lihat harganya cuman segini satu botol. Jadi murah banget gitu loh kayak. Wow. Coba kalian bisa lihat yang kayak bubble-bubble gitu, banyak banget pilihan warnanya. Mereknya juga banyak. Aku tuh pernah coba yang ini. Ini tuh guys, ternyata tadi di dalam Olive Young tuh gak boleh syuting, aku ditegur. Tapi sih ya udah ada lah ya sedikit. Jadi sedikit footage buat nunjukin ke kalian Olive Young itu kayak gimana di Korea. Sebenarnya ini bukan yang gede sih, ada yang lebih gede lagi di daerah Myeongdong sama Gangnam. Cuman aku belum ke sana. Jadi nih guys, dari exit 5 kalian tinggal belok ke sini, jalan lurus aja. Kayak itu tuh yang merah-merah. Sini. Nah guys, ini tuh kayak malatang di Indonesia juga. Kalian boleh milih gitu. Itu aku pakai saus kayak gini guys makannya, tapi lagi males jadi hari ini makan ini aja.
matang di sini, no debat, enak banget. Yang masak tuh orang sana langsung, orang Cina langsung gitu. Jadi enak ya, legit banget enak. Bahkan yang nggak pedes pun, yang back tangnya itu juga enak banget. Abis. Sisa ini sih satu. Muka-muka kenyang bego. Muka-muka kenyang bego karena aku kenyang banget. Ini kayaknya celananya udah agak-agak getah. Makan, mari kita pergi belanja guys. Jadi ini toko baju itu favorit papi aku, karena kaosnya tuh kayak warna-warni cerah gitu loh. Cuma sekarang kayaknya udah masuk autumn kan, mau autumn, jadi warna cerahnya tuh udah dikit, karena biasanya warna cerah itu banyaknya di dekat-dekat summer. Kalau beli baju guys, banyak maunya guys. Gak tahu suaranya kedengeran apa enggak, tapi ya paling ribet lihat hasil belanja hari ini. Belum dibayar sih guys, tapi bukan punya saya, kebanyakan punya bapak ya. Jadi guys, sekian video a day in my life hari ini di Korea. Mungkin gak a day in my life juga ya, karena masih terang. A half day in my life mungkin. Sekarang ini aku lagi jalan mau ke gereja, jadi video hari ini sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe aku, nyalain juga loncengnya, dan juga tetap subscribe this video. Kalau misalnya kalian punya kritik, request, saran, ataupun kalian mau komen apapun, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku at natasha.js, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi. Thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.